Assalamualaikum sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya Tofir di channel Penunjuk Jalan. Pripun kabare lur? Baik-baik saja kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Qosim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Raya Paciran, tepatnya di sebelah selatan Pantai Lorena, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, untuk menuju ke jalan ini dari arah Alun-Alun Tuban, kita lurus terus ke timur mengikuti jalan nasional ini. Kita lanjutkan perjalanannya ke arah timur menuju ke arah wisata Bahari Lamongan dan juga makam Sunan Derajat. Untuk kondisi jalannya masih cukup aman untuk berkendara. Ada beberapa titik jalan yang berlubang, tapi tidak begitu masalah. WBL atau Wisata Bahari Lamongan. Wisata Bahari Lamongan atau biasa disebut dengan WBL adalah salah satu tempat rekreasi di Kabupaten Lamongan yang menggabungkan konsep permainan modern dan keindahan laut. Sebelum menjadi WBL, kawasan wisata ini disebut dengan Tanjung Kodok karena di dalamnya terdapat tanjung yang menjorok ke laut dengan bentuk menyerupai kodok. Di sebelah kanan kita ini adalah wisata kebun binatang dan Gua Maharani. Wisata ini cocok untuk edukasi anak tentang dunia binatang, dan juga kita bisa menikmati keindahan Gua Maharani. Kita lanjutkan perjalanannya. Di depan kita ada pertigaan. Jika belok ke kiri ke arah Pelabuhan Paciran dan ASDP Lamongan, kita lurus terus ke arah makam Sunan Derajat, Gresik, dan Surabaya. Setelah kurang lebih 3 km, kita akan menjumpai pertigaan ini. Jika lurus ke arah Gresik dan Surabaya, kita belok ke kanan ke arah makam Sunan Derajat dan Kota Lamongan. Jarak dari pertigaan ini ke parkiran makam Sunan Derajat kurang lebih 1 kilometeran. Kondisi jalan di Jalan Dagan ini lumayan bagus ya. Thank you.
sebelah kanan kita ini adalah kompleks wisata religi Sunan Derajat atau tempat parkir bus Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk menuju makam Sunan Derajat dari parkiran ini, kita harus jalan kaki kurang lebih 200 meteran. Kompleks makam Sunan Derajat ini dibuat berteras ke belakang sebanyak 7 teras, yang makin ke belakang makin tinggi. 7 teras ini melambangkan 7 tanazul atau penciptaan manusia sampai tingkat sempurna, atau insan kamil. Secara keseluruhan, kompleks makam tersebut menghadap ke arah selatan dengan pintu masuk di teras pertama, yang merupakan teras paling bawah. Gapura ini berada pada satu garis lurus dengan gapura di teras lainnya, dihubungkan dengan satu jalan lurus berkoridor dan berundak-undak antara teras satu dengan teras yang lainnya. Berhubung ini masih dalam proses perbaikan, pintu masuk ke makam dialihkan ke pintu timur. Raden Kosim atau Sunan Derajat adalah salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Dengan nama kecilnya yaitu Raden Kosim, beliau adalah putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang Tuban. Sama halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Metode dakwah Sunan Derajat yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkaran sekitarnya. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pepali pitu dan juga catur piwulang.
Sunan Derajat wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Makam Sunan Derajat selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Apalagi pas bulan Ruwah atau satu bulan sebelum puasa seperti ini. Di sekitar makam Sunan Derajat, terdapat gentong yang berisikan air yang dipercaya dapat menyehatkan. Di sebelah timur makam, terdapat peninggalan Sunan Derajat Bayang Gambang. Bayang Gambang digunakan sebagai tempat musyawarah para sunan untuk memutuskan hal-hal yang penting dan juga sebagai tempat mengaji sahabat dan murid-murid Sunan Derajat. Di sebelah timur makam Sunan Derajat juga terdapat masjid atau surau kecil yang berbentuk panggung. Suasana di sekitar masjid sangat asri dan penuh pepohonan, dan juga di sekitarnya terdapat tempat beristirahat. Di sebelah timur masjid terdapat Museum Sunan Derajat yang berisikan benda-benda peninggalan Sunan Derajat yang biasanya digunakan sebagai sarana syiar agama Islam. Nah, setelah berziarah, silakan yang mau beli oleh-oleh dulu. Di sepanjang jalan keluar makam terdapat penjual pernak-pernik, baju, makanan dan minuman serta oleh-oleh khas Lamongan. Kita sudahi videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan wisata religinya di video berikutnya. Jika ada kesalahan di video ini, mohon diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan lost. Dofir pamit. Wassalamualaikum.